be very interesting for, I think, the majority of the audience, since they are IR enthusiasts. Mr. Dasapta Erwin Irawan is a hydrogeologist. Betul, tidak salah baca, betul Pak. Memang geologi saya. Okay, yes, ya. Satu-satunya di ruangan ini mungkin. Satu-satunya di? Di ruangan ini. Di Bandung. Di meeting room ini hanya saya orang geologi. Geologi ya? Iya. Geologi berarti geologis, tapi hydro, air ya Pak ya? Iya. Dr. Dasapta has been involved well in national and international with any activities in that scope. He also has involved in science community since 2013, collaborating with Center for Open Science. Now it is BIN Arxiv or Repository Ilmiah Nasional. I'm not very familiar with this kind of institution, tell you for sure. Mr. Dasapta has been well managing Twitter, and of course, if you are interested in whatever he is going to share with us, you may reach him at Dasapta Erwin or his Instagram. Now, without further ado, we have to give the last 15 minutes to our last presenter from ITD. Time is all yours, Dr. Dasapta. Baik, terima kasih Pak Dodi. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, didengar dengan baik. Bisa. Mudah-mudahan slide saya juga bisa dilihat dengan baik. Slide saya sejak kemarin itu sudah tayang di blog saya, sudah saya salin juga di kolom chat yang ada di Zoom. Dan perkenankan saya menyampaikan presentasi saya dalam bahasa Indonesia, tapi slide-nya dalam bahasa Inggris. Jadi di blog saya ini sudah ada dua bahan, yaitu slide saya yang ada di sini, yang kemudian sudah saya narasikan di sini. Ya, jadi narasinya itu mulai yang warna merah ini ke bawah, ya, itu adalah narasi dari slide saya. Jadi silahkan dibaca, saya setuju dengan Pak Dodi, saya tidak mungkin mengcover semuanya. Jadi perkenankan saya mempresentasikan slide-nya itu tidak banyak, ya. Jadi ini slide saya, mestinya sudah bisa dilihat, ya, tidak perlu terlalu besar karena monitornya ini ada di depan ibu dan bapak masing-masing, ya. Jadi kalau kurang jelas tinggal didekatkan saja gitu. Nah, oke. Okay. Jadi saya sampaikan saya itu pastinya adalah satu-satunya orang geologi di meeting room ini, di Zoom meeting room ini, ya. Jadi Pak Dodi tidak salah baca, saya memang bukan pustakawan, saya adalah geologiwan. Ya. Nah, di sini saya menyampaikan penghargaan saya kepada para pustakawan, ya, ibu bapak yang hadir di ruangan ini, bahwa ibu dan bapak itu punya peran yang sangat besar untuk ini mendemokratisasikan science, ya, mendemokratisasikan ini Pak, knowledge, ya. Jadi knowledge itu harus disebarkan dan ibu bapak ada di peran sentral di sini. Nah, peran ibu bapak itu ada tiga di sini, yaitu sebagai provider informasi, kemudian maintainer dari informasi itu, ya, bagaimana bisa terpreserve dalam jangka panjang, kemudian to advocate, ya, sebagai advokator. Jadi ibu dan bapak juga bisa menyampaikan hal-hal seperti ini tuh di rekan-rekan dosen ibu dan bapak di masing-masing universitas, ya. Saya tahu seringkali posisi bapak itu lemah, tapi jangan patah semangat gitu, ya. Asal nekat saja dan berani terus, maka posisi ibu dan bapak akan dianggap sebagai posisi sentral di perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini adalah solusi saya yang saya tawarkan, ya, terkait dengan repositori institusi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya pakai kata kunci resilience in academic publishing. Jadi ini adalah ketahanan hidup
bagi kegiatan publikasi apa namanya? Kegiatan publikasi di bidang akademik gitu. Nah, di sini kuncinya kita harus berpikir small. Ya, berpikir small itu bukan berarti kita ingin mengecil ya, bukan, tapi yang small itu adalah bagaimana kita berpikir semuanya ada dalam jangkauan. Tadi Pak Muiz sudah menjelaskan ada banyak sekali perangkat lunak yang open source yang kita tinggal download ya. Kemudian semua semua protokol infrastruktur itu sudah tersedia, bisa langsung dipakai dengan mudah begitu ya, relatif ya. Kemudian bahwa material itu semuanya sudah ada di ibu dan bapak sekalian dalam bentuk tesis, disertasi dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh Bu Rija, dan itu bisa diperluas ya, itu bisa diperluas. Salah satunya misalnya karya seni itu hampir tidak punya tempat itu ya, karya seni digital, karya seni yang sifatnya video itu tidak punya tempat di dalam struktur publikasi kita ya. Kalaupun ada itu sangat tidak posisikan dengan seharusnya ya. Jadi kalau bisa diupload ke repositori kampus itu akan sangat bagus gitu. Jadi ini adalah solusi saya. Nah, masalahnya sendiri apa? Masalahnya itu adalah ini. Kita sering bicara borderless, padahal yang disebut borderless itu bukan hanya administrasi, tapi juga substansi gitu ya. Kemarin dalam diskusi kita berpikir bahwa ternyata material di repositori itu belum layak untuk disitir ya. Itu adalah dinding-dinding mental kita yang kita sendiri yang membuat gitu. Bahwa disitir atau tidak itu mestinya tergantung isinya. Baca dulu baru disitir begitu ya. Putuskan apakah akan disitir atau tidak. Jadi banyak sekali terminologi borderless ini yang sebenarnya adalah substansi ya, yang harus dimasukkan ya, substansi dan mental. Terutama sekarang kita masuk dalam era digital ya. Internet itu diciptakan dengan alasan ingin menyebarkan informasi. Nah, sekarang internet sudah ada di depan ibu dan bapak sekalian ya, dengan relatif murah sekarang ini. Tapi ibu dan bapak, giliran ibu dan bapak yang membatasi diri sendiri begitu ya. Kemudian masalah akses ya, masalah subscription atau close access versus open access itu sangat sempit sekarang diartikan dari masalah bayar membayar. Padahal yang disebut masalah open access itu bukan hanya masalah bayar membayar APC ya, sebagai lawan dari close access yang perlu melanggar, tapi juga masalah hak cipta. Jadi bagaimana karya-karya warga kampus ibu dan bapak itu bisa diakomodir untuk kemudian dikasih stempel bahwa ini adalah karya si ibu itu, ini adalah karya si bapak itu, sebelum karya itu kemudian ditransaksikan kepada penerbit. Nah, di ruangan ini ada Pak Irwan yang datang dari penerbit. Ya, mohon kita berbagi peran Pak, karena kita harus sadari bahwa sebenarnya peran penerbit itu adalah lebih banyak di hilir. Ya, lebih banyak di hilir. Kalau saya menganalogikan adalah kalau dalam satu pabrik, penerbit itu ada di bagian pengepakan, pengemasan. Sementara kami yang ada di ruangan ini juga itu ada di bagian hulu. Ya, sejak riset dilakukan sampai manuskrip ditulis. Jadi perannya itu jangan dibalik, seolah-olah penerbit itu menjadi 80%, kita hanya 20%. Itu pemikiran yang sangat terbalik. Mestinya peran kita 80% dan penerbit itu 20% menurut saya. Kenapa? Karena penerbit adalah pihak yang perlu kita. Jangan dibalik, bukan di era digital ini bukan kita perlu penerbit, tapi penerbit yang perlu kita. Kenapa? Karena masalah publishing ini harus diperluas. Tadi saya sampaikan borderless itu juga masalah mental image ini harus diperluas. Publishing itu bukan hanya lewat jurnal, publishing bukan hanya lewat majalah. Lewat repository kampus itu juga publishing. Ya, sementara konten sendiri itu harus melalui peer review, itu pun tidak harus lewat penerbit. Materi yang ada di dalam repository kampus semuanya adalah subjek untuk bisa direview. Ya, tidak harus lewat penerbit. Tidak harus. Bahwa sekarang kita melalui penerbit tidak lain hanya karena masalah administratif. Sebenarnya kalau kita boleh akui ya. Di Malaysia saya yakin juga sama. Kasus yang sama.
Nah, konten sekarang, konten di repository kampus itu harus lengkap. Kenapa? Kita ada di zaman text mining. Ya, seringkali ibu dan bapak ingin tahu misalnya arti kata X dalam bahasa Inggris. Ibu dan bapak ketik divine kata X begitu. Kemudian muncul langsung, ya kan? Definisi kata itu adalah ini. Itu tidak akan terjadi kalau website itu tidak text mineable. Ya, jadi repository kampus itu juga harus berisi konten yang bukan hanya foto atau PDF yang seperti foto, tapi harus juga text mineable supaya bisa dimanfaatkan orang lain. Ya, justru kalau dimanfaatkan orang lain maka akan bagus begitu ya. Kemudian publishing versus disseminating, ini juga peran repository kampus menurut kami. Kenapa? Karena publishing as of today, dalam definisi sekarang, itu hanya terbatas di jurnal oleh penerbit. Sementara penyampaian ilmu itu mestinya lebih luas dibanding itu. Ya, disseminating itu kalau penyampaian ilmu. Kita jarang melakukan disseminating, walaupun setiap hari mungkin kita melakukan publishing. Ya, jadi itu peran ibu dan bapak juga menyediakan media bagi rekan-rekan ibu dan bapak peneliti atau dosen yang lain untuk melakukan diseminasi ilmu. Ya. Kemudian berikutnya adalah masalah continuity. Nah, ini masalah sustainability. Di mana-mana itu kalau beli pasti tidak sustainable. Tapi kalau kita bikin itu lebih sustainable. Bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur yang kita punya, server yang relatif tidak mahal, software open source, kita bangun repository kampus yang bagus. Dan tidak masalah dengan distributed, tidak perlu centralized. Yang centralized itu agregatornya saja. Nah, kita sudah punya OneSearch, kita sudah punya Garuda di Indonesia ini sebagai agregator informasi. Itulah centralized-nya. Tapi repository kampus ibu dan bapak itu tidak perlu centralized. Silahkan sebanyak mungkin dengan segmen keilmuan yang lebih rinci begitu. Silahkan saja. Kemudian ini adalah salam dari kami, Pak Promotor Sains Terbuka di Indonesia, yaitu terbuka atau tertinggal. Jadi sekarang ini zamannya terbuka. Kalau ibu dan bapak tertutup, tertutup itu bukan hanya masalah publikasi dan lain-lain, tapi juga masalah pemikiran ini. Kalau tertutup, maka kita akan tertinggal. Ya, demikian Pak Dodi, saya mungkin satu-satunya yang tepat waktu di sini. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, betul sekali Pak. Betul-betul.